kali ini mau kirim ke Bu dosen yang di Universitas Dian Nuswantoro Semarang. Tapi alamatnya di universitas itu sih, kan ngirim ke universitas itu di lantai 2. Nah, ini beliau order 1 cetakan ukuran sedang 14-16. Dan beliau minta, "Mas, sekalian di kasih bambu." Oke, kami kirim kayak gitu. Oke, sebelumnya tadi juga ada 2 cetakan ukuran 14-16, ukuran sedang untuk gerakan Rifai yang di Banten. Nih. Cetakannya masih banyak ready, jadi untuk kalian yang mau beli yang ready, ini langsung ada yang ada pisau-pisau banyak ready. Nah, kembali ke sini yuk, kita lihat kerapatannya seperti ini. Ini harus tahu rapatnya. Rapat gagang halus, ada karahnya biar tidak mudah lepas. Oh ya, ini tidak ada las ya di sini, karena pembuatannya itu pola potong dikaitkan, jadi sangat kuat. Untuk kalian semua, kalau nanti sudah sampai di tempat kalian, cara membersihkannya cukup begini: dikasih sabun Sunlight ataulah sabun apapun, pakai spon, pakai busa ataupun pakai kain. Jangan menggunakan sesuatu yang bersifat logam, nanti malah mengelupas. Jadi kalau untuk produksi malah biasanya lengket gitu ya. Oke, lanjut kita buka motifnya. Motifnya pun sama. Nah, yang bawah itu apa namanya, wafer, yang atas bunga. Dan nanti tak biar sama ya, sama saja. Oke, jadi Bu dosen di Semarang ditunggu hari ini ready. Dan untuk kalian yang mau order cetakan kue semprong, ekrol, gapit, gabir, simpeng, opak, dinar, langsung aja udah selogam, bisa dapur kutus, besoknya kutus.